Banjir bandang terjadi di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Madinah, Sumatera Utara sumut. Sungai Singolot meluap usai hujan deras yang terjadi tadi malam sehingga menyebabkan banjir bandang, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Muhsin Nasution. Muhsin mengatakan banjir bandang menyebabkan puluhan pondok santri di Pondok Pesantren Mustafawiyah pun ikut terseret derasnya arus sungai. Lokasi bangunan yang sangat dekat dengan aliran sungai menyebabkan sebanyak 36 unit pondok santri di pesantren tersebut hanyut terbawa arus banjir bandang, jelas Muhsin. Bukan hanya pondok santri yang rusak, selain itu ada 2 unit rumah rusak berat, dan 2 sarana ibadah terdampak, kata dia. Akibat bangunan pondok santri roboh, tambahnya, 86 santri dan 9 jiwa lainnya terpaksa mengungsi ke sekolah pesantren terdekat. Puluhan jiwa yang mengungsi sementara diarahkan ke sekolah pesantren terdekat, ujar Muhsin. BPBD Madinah mencatat sejauh ini ada 1 korban luka-luka yang sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. 1 korban luka sudah tertangani di RSUD Panyabungan, ucap Muhsin. Dia menerangkan untuk saat ini banjir sudah surut dan pihaknya telah mengerahkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Banjir sudah surut dan kami telah membawa bantuan logistik berupa makanan siap saji dan kebutuhan dasar lainnya, tutur Muhsin. Banjir bandang itu menerjang Dusun 2 Binangan Bolon, Nagori Purba Pasir, Haranggol Horisan. Akibatnya, rumah dan puluhan makam warga rusak. Banjir bandang yang membawa material batu, tanah, kayu, dan lumpur, menghanyutkan 2 rumah semi permanen serta merusak sekitar 20 makam pribadi dan ternak milik warga, kata Kapolsek Purba AKP Marolop, seperti dikutip dari detik.com. Banjir bandang menerjang Dusun 2 Binanga Bolon, Nagori Purba Pasir, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya, rumah dan puluhan makam warga rusak, banjir bandang yang membawa material batu, tanah, kayu, dan lumpur, menghanyutkan 2 rumah semi permanen serta merusak sekitar 20 makam pribadi dan ternak milik warga, kata Kapolsek Purba AKP Marolop. Marolop mengatakan banjir bandang itu terjadi kemarin sore. Banjir diduga terjadi akibat jebolnya bendungan air di Sitalasari, Kelurahan Tiga Runggu.